kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan inisiasi oleh Pak Edi dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, para narasumber serta para peserta WITEK. Beliau berusaha untuk hadir, tapi tugas lain di sementara ini masih tadi cerpan. Insyaallah akan kembali besok dan yang mereka melalui saya ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Tidak lupa berwisata ke pantai Bogor Barat. Mari dukung promosi para kreatif Indonesia agar lebih cepat pindah untuk menuju masyarakat yang lebih madani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Republik Indonesia. Yang kedua, Rumah Adat Kota Gorontalo, dan yang ketiga adalah Stadion Merdeka. Ada dua yang selalu Pak Rahmat Putri dan Gorontalo. Yang pertama adalah dia mengawal aspirasi yang dibiayai APBN, kemudian diimbangi juga dengan APBD, anggaran pribadi Rahmat Gorontalo. Dan sebagai informasi bahwa beberapa saat lalu Rahmat Gorontalo untuk membangkitkan penggairahan UMKM oleh kaum milenial telah melaksanakan festival UMKM di Kabupaten Gorontalo. Ini kerjasama dengan Bank Indonesia. Insya Allah bulan September ini, ada informasi juga dari Pak Kadis, BI bekerjasama dengan para mobil akan melaksanakan kegiatan di Gorontalo dalam rangka 17-an. Yang pertama tentang festival ikan tuna kuliner yang diikuti juga oleh kaum milenial dan pelaku UMKM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itu bagian kecil dari pengabdian para mentor untuk memberikan spirit atau memotivasi teman-teman kita semua. Benar apa yang dikatakan Pak Haris tadi, para wisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab adalah tanggung jawab yang para pengembangan para wisata adalah tanggung jawab kita semua. Terutama Gorontalo ini yang bersedekat adat-adat bersedekat salah, salah bersedekat kita pulang, budaya-budaya itu tetap kita lestarikan. Dan Alhamdulillah ini kegiatan yang sangat bagus sekali, khususnya untuk Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo. Ini adalah bagaimana nanti banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke Gorontalo. Harapkan acara ini bisa meningkatkan perekonomian khususnya di Provinsi Gorontalo. Hari ini saya hadir di kegiatan bimbingan teknis peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Usaha Kreatif bekerja sama dengan Pak Rahmat Gobel dan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, di mana ada bimbingan tentang peningkatan kunjungan pariwisata dan usaha kreatif melalui konten fotografi digital, ya, dan ini sangat bagus bagaimana agar Gorontalo bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Gorontalo.